Assalamualaikum teman-teman, berjumpa sumping lagi di Denny Channel. Oke, hari ini kita mancing wadah lagi, dan untuk spot kali ini saya nemu spot baru nih teman-teman. Ini di bawah jembatan, spotnya tuh lumayan curam, lumayan ekstrim teman-teman. Ini kayaknya kalau pengen enak mancingnya saya mesti turun ke bawah teman-teman. Tadi udah saya cobain, ternyata memang banyak sambaran. Jadi sepertinya memang harus ke bawah. Kalau saya paksain buat mancing di atas sebenarnya bisa aja, cuman ini ketinggian teman-teman, gak bakal enak nariknya. Jadi mau gak mau kita turun dulu ke bawah ya. Yuk kita turun dulu yuk. Oke teman-teman, ini saya udah turun. Nah, kita mancingnya tepat di bawah jembatan ya. Tuh, ini lumayan nih. Tapi hari ini saya bareng teman saya berdua, teman saya di belakang. Nanti kita mancing di batu sana tuh, ada batu teman-teman ya, mudah-mudahan enak buat mancing. Oh ya, ini sekalian juga hari ini saya pakai joran super lentur 1 meter dari Kang Hendri Effendi. Seperti biasa, teknik pelampung mata kail karbon nomor 1 tipe Akita Kitsun. Oke, kita langsung mancing aja, kita langsung masuk ke gorong-gorong. Dahsyat, sabarannya gokil. Oke bro, kita lanjut lagi bro, mantap bro. Oke, dasaran bro lebih efektif bro. Oh, bawa bon. Dengan lain-lain. Ah, ini bau bon bro, mantap, hasilnya mantap. Bau dapat bro. Woi, mantap. Over strike bro, mantap. Kelihatan ya.
Babon bro, mantap. Pot arus deras nih. Atasnya nggak ada tenaganya, kecil. Oke, kita lanjut lagi bro. Kayak gini baru nih ada tenaganya bro, lumayan bro. Oke, mantap, kita lanjut lagi. Lumayan nih, makin babon bro tuh. Pantesan tenaganya juga ini beda bro. Aduh tuh. Oke lah, kita lanjut lagi bro. Lumayan bro, lumayan besar, lumayan besar, mantap. Kita lanjut lagi bro. Oke teman-teman, kita sudahi dulu aja mancingnya, udah sore karena kalau terlalu lama juga ngeri ya, di dalam gelap bro. Teman saya udah pulang duluan. Untuk hasil akhirnya tadi udah saya rilis lagi karena gak terlalu banyak juga buat dibawa ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Jika teman-teman punya saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.